Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin, tentu kerap kali berdiskusi dengannya, menjadi teman diskusi di rapat kabinet misalnya, lalu kemudian melihat Pak Joni Plate tiba-tiba jadi pesakitan. Tentu ini bicara soal hukum yang harus tegakkan. Saya ingin tanya, apa yang ada di benak Bapak soal ini? Ini Pak Joni ini sahabat saya, sama-sama di kabinet. Itu juga yang menyebabkan jujur aja agak terundur-undur ya untuk penentuan. Kan itu sampai pemeriksaan ketiga baru dinyatakan tersangka. Artinya harus hati-hati. Ya, hati-hati, hati-hati dengan dalam proses hukumnya. Ya, selain hati-hati juga, saya juga manusia. Punya hati. Itu sahabat saya. Tapi apapun yang terjadi dan saya tanya teman-teman, cukup bukti? Cukup kuat? Bismillah, walaupun itu teman dan sahabat saya.